سيدنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعدل الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال، sampai pada dalil yang kedua, yaitu dalil atas wajibnya sifat amanah bagi para rasul alaihimus salatu wassalam. Adapun yang menunjukkan pada wajibnya persifatan para rasul dengan sifat amanah adalah apabila para rasul itu melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh. Apabila para rasul sengaja melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, maka kita sebagai umatnya akan diperintahkan untuk mengikuti apa yang menjadi jalannya para rasul. Dan itu adalah sebuah kecacatan, itu sebuah kekurangan, itu sebuah penurunan derajat kemuliaan. Karena para rasul semuanya adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dari segala sesuatu, baik bentuknya kesalahan-kesalahan ataupun bentuknya fisik-fisik yang kurang sempurna. Ya Allah itu menjaga Nabi dari dua hal. Fisiknya dijaga dari kecacatan, amalnya dijaga dari
kesalahan. Namanya mereka adalah orang-orang yang maksum atau terjaga atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain nabi, sahabat, ulama, orang-orang soleh, ketika mereka itu tidak melakukan kesalahan, itu bukan karena mereka itu mendapatkan kemaksuman dari Allah, tapi mereka melakukan mahfud namanya, penjagaan diri, hingga mereka menjaga, menghati-hati, tidak sampai melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau nabi dijaga oleh Allah, ibaratnya itu ketika mau belok, nah, ayo lurus, mau belok, hingga tidak sempat dia melakukan kesalahan. Ini menunjukkan para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menurunkan derajat kemuliaan nabi dengan mengatakan nabi itu ya boleh saja salah. Kalau nabi itu boleh salah, berarti enggak ada penjagaan dari Allah. Kalau akan melakukan kesalahan, ya bisa saja akan melakukan kesalahan, tapi Allah mengingatkannya sampai beliau lurus lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabi itu dijadikan Allah sebagai panutan, sebagai penuntun. Masa penuntun akan membawa umatnya ke jalan yang bagaimana? Jadi ketika kok nabi itu mau melakukan kesalahan, maka diingatkan oleh Allah, ayo. Sampai dia akan lurus lagi membawa umatnya kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini, apabila nabi itu melakukan sebuah kesalahan, apabila nabi itu sengaja nih. Kasih garis bawah ini. Apabila sengaja melakukan kesalahan, maka itu adalah sebuah kecacatan. Karena apabila itu terjadi pada nabi, maka kesalahan itu pun akan kita ikuti, karena dia adalah panutan seluruh manusia. Jangankan para nabi, Pak Lurah aja kalau mau ngutus orang dipilih orangnya kok. Ini kayaknya enggak doyan korupsi, ini kayaknya enggak doyan ngentit, ini kayaknya yang ini aja ini. Kan dipilih Pak Lurah, ha? Kalau yang biasa korupsi, biasa jangan. Ini Pak Lurah saja milih orang kalau mau ngutus orang. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih di dalam mengutus nabinya, beliau mensifatkan nabinya dengan penjagaan khusus, sehingga nabi tetap lurus pada jalannya Allah, hingga membawa manusia kepada jalan kebenaran tanpa adanya sebuah kesalahan. Harus kita imani ini, jangan sampai kita meyakini ada kok nabi yang berbuat salah tapi bukan sengaja berbuat salah. Bedanya nih, kalau sengaja berbuat salah itu berarti sengaja mau menjauh dari Allah. Kalau tidak sengaja melakukan kesalahan, oh ada hikmah yang akan Allah letakkan di situ. Beda ini. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah wudu sekali-sekali. Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah subuh lupa kunut. Nabi pernah akan menceraikan istri. Nabi pernah ini hal-hal yang kelihatannya itu haram atau makruh. Jadi yang namanya kesalahan itu apa? Bentuknya dua, haram atau makruh. Bagi orang-orang yang menjaga diri, para nabi, para sahabat, para wali, makruh dan haram ini posisinya sama, sama-sama dilarang. Kalau kita kan enggak, makruh inilah, enggak apa-apa.
ah makruh inilah, belum haram. Kalau haram, jangan-jangan haram ini. Ini yang makruh nih, oh iya ini gak makruh. Bedanya apa? Oh kalau haram itu apa, kesalahannya berat atau perintahnya itu keras untuk meninggalkan. Kalau makruh bukan perintah keras untuk meninggalkan. Kalau kita lakukan gimana? Ya tidak berdosa tapi rugi, tidak mendapatkan keuntungan. Jadi bentuk kesalahan yang mau kita bicarakan ini dua, apa? Makruh dan haram. Adapun para nabi melihi itu, hingga perkara yang safasifil umur yang rendah pun itu tidak dilakukan para nabi. Apalagi kok perkara haram atau perkara makruh, ya sama sekali. Yang rendah nabi enggak melakukan. Seperti apa? Perkara rendah itu seperti sendawa depannya orang, ngupil. Kok nabi lagi ngomong ngupil gitu. Apa yang terkesan apa? Jokowi lagi rapat ngupil namanya. Yang terkesan apa? Kurang pantas. Nah, ini yang kurang pantas itu pun enggak dikerjakan nabi, apalagi ada larangannya sama sekali gitu loh. Nah, kalau terjadi maka pasti itu bukan kesengajaan. Contoh, nabi perintahkan kalau kamu wudu 3 kali 3 kali, basuh apa umur 3 kali, hidung 3 kali, wajah dibasuh 3 kali, tangan 3 kali. Nah, nabi pernah melakukannya sekali-sekali. Berarti ini enggak cocok sama perintahnya. Wong perintahnya suruh 3 kali, kok dia ngelakuin sekali. Maka wudu yang sekali-sekali hukumnya makruh. Tapi bagi nabi, ketika melakukan itu, maka melakukannya itu karena keadaannya terdesak. Tidak ada air. Ataupun kalau ada air, airnya punya kebutuhan untuk diminum. Kalau dipakai wudhu, habis. Kalau air habis, kehausan. Kalau kehausan, buang mudharat. Jadi mendingan wudhunya ngirit, airnya bisa dipakai minum. Jadi kondisi nabi itu wudhu sekali-sekali itu hukumnya apa? Wajib. Memang kondisi yang seperti itu wajib wudhunya sekali-sekali, begitu loh. Kalau kamu kok, oh enggak, sunnah 3 kali, haram malah, begitu loh. Bukan sunnah malah haram. Kenapa? Karena kamu mengabaikan kepentingan hidup kamu. Yang utama itu pertama itu jaga hidup, baru ibadah. Ibadah nomor 2. Bukan ibadah nomor 1 enggak. Yang pertama jaga hidup. Makan babi dilarang. Kalau saya enggak makan, mati. Makan dulu. Jaga hidup dulu. Kenapa? Untuk ibadah butuh hidup. Lo mau ibadah bagaimana? Gak ada hidupnya. Jadi hidup dulu. Kalau sudah hidup, baru ada perintah untuk melaksanakan agama. Jadi ketika umpamanya kondisi yang terjadi pada nabi itu menimpa kita, suatu saat kita air kekurangan, gak ada air, yang ada cuma untuk minum, maka wudhu kita pun wajib seperti itu, begitu loh. Wajib sekali-sekali. Hingga kalau dilihat zahirnya, nabi itu kayaknya wudhunya sekali, tapi hukumnya wajib, bukan makruh. Beda lagi kalau air banyak, tapi tetap wudhunya sekali-sekali. Lah ini namanya hukumnya makro. Seperti apa? Kondisinya di gunung, dingin. Maka kamu wudhu hanya untuk mencukupi yang wajib. Wajib apa? Yang penting wajah kebasuh, tangan kebasuh,
rambut, kerap saso, kaki, selesai. Nah, kuping, korting dulu nantilah begitulah. Kenapa? Dingin, bro. Ini ada alasan lah. Nabi walaupun dingin enggak pernah meninggalkan tiga kali gitu. Kenapa? Karena itu sunnah. Nabi senang pada sunnah. Lah, itu kok pernah sekali-sekali? Oh, sekalinya Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena kondisinya memang mewajibkan dia untuk wudu sekali-sekali. Jadi kalau dilihat, oh Nabi kayaknya ngelakuin kesalahan itu kayaknya, begitu loh. Jangan dinilai, oh Nabi ini salah. Kita jangan memvonis demikian. Kenapa? Kembali kepada dasarnya, Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, dijadikan sebagai panutan. Maka tidak mungkin dia sengaja melakukan kesalahan hingga kesalahannya akan diikuti oleh manusia yang lain. Juga semua orang akan dalam kesalahan nantinya ketika mengikuti apa yang menjadi kesalahan para nabi. Ini mustahil. Terus yang kelihatannya salah lagi apa yang lain? Kunut. Nabi enggak baca kunut. Karena kunut kan hukumnya sunnah. Ketika ditinggalkan maka hukumnya makruh. Nabi kok enggak baca kunut? Oh, Nabi meninggalkan kunut karena dijadikan oleh Allah lupa. Lah untuk apa Allah menjadikan Nabi lupa? Untuk memunculkan penggantinya yaitu sujud sahwi. Kalau Allah enggak jadikan lupa pada Nabi, maka enggak ada pelajaran sujud sahwi. Wong Nabi itu enggak pernah lupa. Lah bagaimana mau lupa wong Nabi? Sampai cerita yang bayi aja masih diingat Nabi ini. Yang kamu enggak ingat Nabi masih ingat. Cerita apa? Waktu bayi Nabi nyusu maknya itu ingat. Lah kamu ingat? Boro-boro ingat. Kalau nyusu bini ingat. Nyusu mak mana ingat? Nabi ingat. Iya. Dulu saya nyusu ibu saya ini begini nyusunya. Bagaimana mau lupa? Jadi, nah itu kok lupa? Oh, Allah sengaja menjadikannya lupa agar muncul hikmah. Apa hikmahnya? Mengajarkan sujud sahwi. Kalau nanti terjadi pada kita, maka ketika kita lupa kepada kunut, maka ada jalan keluarnya. Tidak perlu kita ulang bacaan kunutnya, tapi cukup sujud sahwi. Kita lupa, ini rokaat keberapa ya? 2 apa 3? 4 apa 5? Bonus apa 5? Ini lupa kita rokaat keberapa, maka ambil yang kamu yakini diakhiri sujud. Kalau enggak begitu bagaimana? Ya kamu ulang akhirnya nanti. Nah, karena untuk memberi jalan keluar dari kesusahannya umat, maka Nabi mencontohkan sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya bukan sengaja. Artinya saya mau pura-pura lupa nanti mau sujud sahwi biar itu namanya sandiwara kalau begitu. Nabi mengajarkan kita bukan dengan sandiwara, tapi asli apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitupun yang lainnya, kesalahan-kesalahan yang kayaknya terlihat terjadi pada Nabi, maka semua itu harus kita takwilkan. Nabi kencing berdiri. Nah kok bisa? Kondisinya pada waktu itu memang mewajibkan dia untuk berdiri, tidak memungkinkan jongkok. Namanya kencing itu sunahnya jongkok kalau ada persyaratannya. Kalau enggak ada persyaratannya maka wajib berdiri. Nah, Nabi memenuhi apa yang menjadi kewajibannya untuk berdiri. Jadi jangan lihat Nabi aja berdiri itu makruh. Berdirinya Nabi itu wajib. Itu bukan dianggap terus. Dan kencingnya di tempat sampah.
kencing itu enggak boleh di bawah pohon, enggak boleh di tempat-tempat keramaian, enggak boleh yang banyak dikunjungi manusia, enggak boleh. Kalau mau kencingnya jongkok di tempat tanah biasa, maka tanahnya ditumbuk dulu. Kalau enggak dilubangin, kerongin, ditumbuk biar apa? Empuk. Kalau kencing nyiprat ke situ, enggak nyiprat ke kaki kamu. Ini aturannya kencing jongkok. Nabi tidak mendapatkan persyaratan untuk jongkok, maka dia berdiri. Hukum berdirinya apa? Wajib. Kalau kamu pun mengalami hal itu, maka kamu wajib berdiri. Jangan pokoknya jongkok ya enggak bisa, ada ular di situ, set kamu nanti apa enggak tahu bengkok, maksudnya bukan. Jadi lihat keadaannya ini memungkinkan untuk jongkok atau enggak, begitu. Jangan memaksakan diri, ya. Jadi kita pelajari, kita meyakini tentang wajibnya sifat amanah. Apa itu amanah? Bahwa para nabi itu terjaga dari melakukan kesalahan, baik bentuknya haram atau bentuknya makruh. Nabi itu istrinya lebih dari 4. Oh, kalau kita kan haram. Lebih dari 4 hukumnya haram. Nah, bagi Nabi bagaimana? Oh, bagi Nabi itu hukumnya wajib. Karena menikahnya Nabi lebih dari 4 itu perintah Allah. Adapun kita menikah lebih dari 4 dilarang oleh Allah. Nabi menikahi istri lebih dari 4 itu untuk contoh apa? Bukan contoh kamu nikah 4 orang, bukan. Lumayan contoh, kan contohnya Nabi ada 4 orang, bukan. Untuk contoh Nabi itu bisa ngatur manusia. Jangankan cuma 4 istri, 10 istri aja bisa diatur. Lah kamu jangankan kok 4 istri, satu istri aja kadang lepas. Satu istri kadang menunjukkan apa? Kita ini yang harus diurus mengatur diri kita sendiri. Diri kita beres, baru ngatur istri, baru ngatur anak, ngatur tetangga, ngatur kawan-kawan. Ini yang penting diri kita. Lah Nabi sudah beres dirinya untuk diurus, maka Nabi akan mengurus yang lain. Ini gambaran yang seperti ini harus kita yakini. Ini wajib terjadi pada semua nabi, begitu. Adapun cerita ada nabi ini berbuat salah, maka ketika kelihatannya itu nampak salah, maka yakinilah itu dilakukannya bukan dengan kesengajaan. Tidak ada nabi sengaja melakukan kesalahan. Karena dia tahu dirinya itu panutan. Tidak mungkin sebagai panutan dia akan sembarangan melakukan sesuatu. Lah umpamanya ada tokoh panutan. Terus tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Kira-kira yang akan dilakukan apa? Ini tokoh panutan banyak orang, tiba-tiba ngelakuin kesalahan. Yang akan dilakukan apa? Sama siapa? Yang akan dilakukan mengajarkan minta maaf, begitu. Bukan dia minta maaf, bukan. Karena dia itu panutan, kesalahan sekecil apapun yang dilakukan, dia harus tunjukkan ini loh jalan keluarnya kalau kamu berbuat salah. Apa? Segera istighfar, segera minta ampun, segera taubat kepada Allah. Ini apabila kok sampai kamu ngelakuin ini, jalan keluarnya segera bertaubat. Gitu. Dan kesalahan itu bukan dikerjakan dalam kesengajaan. Nabi Adam makan buah khuldi,
ini tokoh masyarakat, tokoh umat yang dipanuti orang sedunia, itu bapaknya manusia. Nah, Nabi Adam itu berbuat salah, tapi yang mau dicontoh bukan salahnya. Yang namanya salah itu bukan untuk uswah. Lah, yang jadi uswah dari Nabi Adam itu apa? Istighfarnya, taubatnya. Maka itu yang harus kita jadikan uswah. Hingga orang-orang setelahnya akan melihat apa? Apabila kamu seorang tokoh, seorang pemimpin melakukan kesalahan, sekecil apapun salah itu, segera kamu bertaubat. Agar apa? Yang lain pun tahu jalan keluarnya. Oh, kalau saya berbuat begini, ini toh jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Istighfar. Coba baca ayat yang menyangkut Nabi Allah, cerita Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ketika kakak adiknya itu bersekongkol, apa kakak-kakaknya bersekongkol, ayo kita culik Yusuf, terus kita bunuh. Ya. Terus kita buang aja dia, atau kita apakan dia. Nanti setelah itu kita taubat. Nah, coba. Nanti setelah itu kita taubat. Artinya apa yang mereka kerjakan, mereka tahu itu sebuah kesalahan dan jalan keluarnya apa? Taubat. Ini sudah dicontohkan oleh siapa? Bapaknya manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu mencontohkan apa? Mencontohkan taubat. Bukan nyontohin salah, bukan salah, bukan contoh. Yang contoh itu taubatnya. Lah Nabi Adam berbuat salah, iya, tapi enggak sengaja. Enggak ada satu nabi pun sengaja menjauh dari Allah, enggak ada. Enggak ada satu nabi pun sengaja memberikan contoh yang buruk kepada manusia, enggak ada. Apabila mereka kok sampai terjadi demikian, berarti Allah mengarahkannya ke situ. Lah untuk apa? Akan membawa hikmah untuk yang lainnya. Oh, terjadi hikmah ini. Oh, ada hikmah ini. Oh, ada hikmah ini. Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Musa ngampel orang pekek langsung mati. Oh, itu salah Musa mati orang. Kembali ke dasarnya. Tapi saya enggak ngerti cara nakwilnya. Ya jangan cerita, diam aja kamu. Udah jangan cerita tentang salahnya para nabi. Kalau kamu mau cerita salahnya nabi, harus didasari mereka orang yang punya sifat amanah. Mereka orang yang punya sifat dijaga oleh Allah. Ketika kamu iman kepada sifat amanah ini, maka hati kamu enggak akan mencacati nabi. Oh, insyaallah. Nabi ini aja salah, nabi ini salah. Akhirnya kita menyamakan derajat nabi dengan manusia. Artinya derajatnya nabi pemimpin dengan umat, kita sejajarkan akhirnya. Ketika kita menganggap bahwa ya siapa aja boleh salah. Ini beda. Nabi itu selalu dijaga oleh Allah. Apa bentuk penjagaan Allah itu apa bentuknya? Bentuknya mengingatkan, itu penjagaan dari Allah. Lah kalau kamu berbuat salah, ada yang ingetin. Datang bisikan, "Eh, Qoim, kamu salah." Oh iya 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 iya. Pernah begitu? Berarti kamu enggak ada yang jagain. Nabi enggak begitu, selalu diberitakan, "Eh, itu salah, jangan." Oh iya iya iya, diluruskan lagi. "Eh, itu bahwa lu jangan dipanggil salah." Oh iya iya iya, istighfar. Nabi Musa ngapain orang, "Eh, itu salah." Oh iya iya iya. Nah, bentuk peringatan dari Allah itu tandanya itu maksum. Dia dijaga agar selalu pada jalan yang lurus. Hingga selama hidupnya apapun yang dikerjakan selalu menjadi panutan manusia. Jadi akan berbuat salah dilurusin, akan salah dilurusin, hingga apa?
hingga seluruh jalan hidupnya betul-betul uswatun hasanah, panutan untuk kita. Coba, ada enggak manusia melakukan satu perbuatan jelek yang dia katakan ini saya nyuntuh Nabi? Coba carikan. Satu perbuatan jelek yang dia mencontoh Nabi. Kalau memang Nabi itu pernah berbuat salah, coba tunjukkan satu perbuatan jelek manusia yang dia katakan, kamu kok begini, kenapa? Saya kan nyontoh Nabi. Coba, ada gak? Ada gak? Mana ada. Menunjukkan apa? Nabi itu gak pernah nyontohin yang jelek. Nanti ketika Nabi akan melakukan kejelekan, Allah mengingatkannya hingga dia lurus, berada pada relnya Allah, kembali kepada mana? Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Itu kan diingatkan, Nabi, kamu jangan cemberut begitu. Oh ya, ya Allah, ya Allah. Hingga enggak cemberut lagi, setelahnya senyum. Bukan senyum-senyumnya, bukan. Kalau ada orang yang punya hajat, ada orang yang tetap Nabi melayani dengan kebaikan, dengan senyuman. Ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan teguran Allah kepada Nabi. Masa Nabi ditegur? Loh, ini justru menunjukkan kemaksuman. Jangan mencacati. Oh, itu Nabi ditegur berarti kan dia salah. Lah kalau kamu salah yang negur siapa? Tanya. Ada enggak kalau kamu salah yang negur? Enggak ada. Ya berarti kamu itu beda. Kalau ini salah ada yang negur hingga dia lurus jalannya, enggak melanggar pada kesalahan. Nah, kalau kita, mana ada yang negur kita? Karena kita enggak ada yang menjamin benarnya kamu wajib benar, enggak ada. Kalau Nabi wajib benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga cerita tentang hadis yang menyangkut padang mahsyar. Ketika manusia di padang mahsyar, nanti manusia akan dalam keadaan apa? Kesusahan yang dahsyat. Dalam keadaan kepayahan yang sangat dahsyat. Maka mereka semua akan mendatangi Nabi Adam alaihis salam. Kemudian minta sama Nabi Adam, wahai Nabi Adam, engkau kan bapaknya manusia. Engkau pertama diciptakan oleh Allah. Allah meniupkan langsung engkau ruh. Maka minta sama Allah Nabi, untuk kami ini dipindahkan dari padang mahsyar. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Saya punya urusan sendiri, kamu punya urusan sendiri. Saya punya salah yang sedang saya urus. Coba kamu datang ke Nabi Nuh, barangkali dia bisa membantu. Hadis ini jangan kita katakan, tuh kan nabinya ngaku punya salah. Yang namanya manusia itu pantas kalau dirinya ngaku punya salah. Jangan dianggap bahwa pengakuan kesalahan itu berarti betul-betul dia itu punya salah, yang salahnya disejajarkan dengan salahnya kita. Ya enggak bisa, enggak ada hubungannya. Salahnya kita itu memungkinkan azab. Salahnya Nabi enggak mendatangkan azab. Kenapa? Mendatangkan rahmat. Nah, kok rahmat? Karena jadi hukum. Oh, ketika Nabi begini, oh jadi hukum begini. Oh, ketika begitu jadi hukum begini. Itu salahnya para Nabi. Hingga tidak bisa disebut sebagai kesalahan, tapi sebagai tuntunan. Kenapa? Karena ada peringatan dari Allah untuk segera meluruskan apa yang dilakukan. Hingga umat yang mengikutinya tetap ikut pada jalan yang lurusnya. Ini harus kita imani. Jadi jangan sampai terbercik di hati kita ada yang dikerjakan Nabi berupa sebuah kesalahan. Jangan sampai ini iman. Iman kita rusak, maka rusak semua yang ada pada ibadah kita. Jadi dalilnya apa? Dalilnya kalau Nabi itu sampai berbuat kesalahan baik haram atau makruh, maka pasti kita diperintah untuk mengikuti.
Tapi nyatanya enggak demikian. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak perintah kepada perkara yang jelek-jelek. Artinya jelek itu apa? Perkara yang makruh dan perkara yang haram. Kalau Allah enggak perintah ini, berarti para nabi enggak ada yang ngelakuin ini. Karena nabi itu ngerjain apapun itu sesuai perintah Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikerjakannya wahyu, yang diomongnya wahyu. Ini yang harus kita imani, hingga tidak mungkin para nabi itu ngelakuin kesalahan. Karena apabila mereka berbuat kesalahan, maka pasti kita manusia diperintah mengikuti kesalahan tersebut. Dan nyatanya tidak ada satu manusia pun yang mengerjakan sebuah kesalahan ketika kita tanya, ini mencontoh dengan nabi. Enggak ada. Semua kesalahan yang dikerjakan oleh manusia, contohnya pasti selain nabi. Pembunuhan, perzinaan, minum arak, riba, semua dosa-dosa yang lainnya, baik yang haram ataupun yang makruh, semuanya datang mencontoh dari selain nabi. Lah selain nabi nyontoh dari mana? Ya ada yang enggak nyontoh. Kenapa? Bawaan diri maksudnya, bawaan lahir. Bawaan lahirnya sudah demen berbuat kesalahan. Atau terbawa emosi, terbawa apa namanya pergaulan. Seperti cerita anak Nabi Adam alaihi salam. Kemaksiatan pertama di bumi itu anak Nabi Adam. Apa itu? Qabil dan Habil. Terus setelah itu bagaimana? Setelah itu berkembang. Kesalahan pertama itu tadi apa? Hasud. Setelah hasud apa? Pembunuhan. Siapa itu? Qabil dan Habil. Ini setelah punya sifat hasad, hasud, terus menjadi pembunuhan. Terus Habil lari membawa istrinya, dia kawin dengan istrinya, tinggal di satu daerah. Punya anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sementara keluarga yang lainnya tinggal di daerah lain. Punya anak-anak yang kurang ganteng-ganteng, kurang cantik-cantik. Karena anak Nabi Adam itu diceritakan ada 25 pasang anak Nabi Adam. Kalau satunya cantik, lakinya, perempuannya enggak cantik. Terus nanti kawinnya dioper, oh yang cantik ini sama yang jelek sono, yang ini kawin sama yang ono. Nah ini enggak. Satu, saya ganteng, mintanya sama yang cantik. Oh, anaknya ya luar biasa, sudah dianya ganteng, minta istri yang, maka anaknya pun ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, dia jauh, enggak pernah kumpul sama keluarganya. Satu di atas bukit, satu di bawah bukit. Nah, suatu hari ketika berjumpa, enggak kenal. Ada laki-laki cantik, temu perempuan, terus hubungan perzinahan. Padahal enggak ada contohnya kan? Pembunuhan yang enggak ada contohnya, hasud enggak ada contohnya, zina terjadi semua pada zaman itu. Pada anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Ini hingga terus berlangsung kesalahan demi kesalahan, tapi belum ada yang mensekutukan Allah, belum ada. Semua kesalahannya kesalahan zahir, yang batinnya masih tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mereka diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kita kaji hari ini, wajibnya kita mengimani para nabi itu maksum, amanah dengan dalil. Apabila nabi berbuat kesalahan, maka kita pun diperintah ngelakuin apa yang menjadi kesalahan para nabi. Tapi itu enggak terjadi. Kenapa enggak terjadi? Karena Allah perintah pada kita, Allah melarang untuk kita melakukan sebuah perkara kesalahan, baik perkara itu yang makruh atau perkara yang haram, dengan ayat innallaha la ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Jadi dari ayat ini
kita pahami bahwa mustahil para nabi ngelakuin, sengaja ngelakuin maksiat, baik bentuk haram ataupun bentuk makruh. Maka kita harus iman dengan ini, berarti wajib para nabi bersifat amanah. Ini sifat yang kedua. Insyaallah kita akan sambung kembali yang akan datang, bicara dalil yang lainnya untuk sifat yang ketiga, yaitu wajibnya para nabi bersifat tabligh. Insyaallah, wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل حوبة وصلنا أوراتي وأمني روعتي واغفر لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عداد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.